teman-teman, kembali lagi di channel saya Villa Official yang membahas dan mengulas tentang konten tentang berbagai topik terkait cara, tips, dan sekaligus trik. Oke, di video kali ini saya akan berbagi hal tentang bagaimana cara membuat lampu obor menggunakan baterai ABC, how to make handy lamp torch light. Lalu bagaimana cara membuatnya? Berikut ini adalah bahan-bahan yang teman-teman perlukan untuk membuat lampu obor menggunakan baterai ABC. Yang pertama adalah sebuah lampu bohlam listrik AC yang sudah tidak terpakai. Dan kemudian selanjutnya yang perlu kalian butuhkan adalah bahan, yakni apa itu? Sebuah Yang pertama pokoknya lampu ini. Kemudian yang selanjutnya kalian butuhkan adalah, Bentar teman-teman, sebuah baterai ABC A2, 2 buah. Kemudian bahan selanjutnya adalah sebuah fitting, kabel seperlunya. Ini nanti saya akan merangkai menggunakan apa itu namanya, seri ya. Kemudian sebuah paralon yang sudah saya rakit seperti itu dan saya kasih apa itu namanya, yang saya kasih skor led. Kemudian kita akan merakitnya. Oh iya, jangan lupa untuk saklarnya juga ya teman-teman. Kemudian kita akan merakit lampu led tadi. Di bagian ini jangan sampai kebalik ya teman-teman, antara positif dan negatifnya. Kemudian kita rapikan setelah selesai pemasangan. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita akan merakit di bagian kabel-kabelnya. Ini ada paralon dan bagian fittingnya. Fittingnya kalian gunakan dua ya teman-teman. Kemudian kita akan pasangkan apa itu saklar. Di bagian ini saya menggunakan rangkaian seri ya. Kemudian setelah ini selesai, kita akan rakit baterai. Baterai ini saya rakit menggunakan rangkaian seri. Kalian solder ya secara kuat. Setelah ini selesai, kemudian kita akan merakitnya dari jalur rangkaian lampu tadi. Kemudian setelah ini selesai, kalian rapikan ya teman-teman. Kalian rapikan, kalau bisa kalian kasih double apa itu namanya, solid tip agar lebih aman di bagian baterainya, bagian kutub-kutubnya itu. Setelah ini selesai, kita akan coba. Ternyata nyala ya teman-teman. Kemudian kita akan matikan lighting bagian kamera. Ini saya coba menyala di bagian kegelapan, di bagian shootingnya ini. Kemudian kita akan coba di bagian yang bagian gelap yang lain ya teman-teman. Dan ini saya coba di bagian ruangan yang cukup petang, gelap maksudnya. Kemudian kita akan gunakan kesana kemari untuk melihat barang-barang yang di bagian kegelapan. Ternyata agak ya lumayan apa itu namanya, lumayan terang ya teman-teman. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video aku sampai akhir. Sampaikan tips Anda pribadi tentang cara membuat lampu obor menggunakan baterai ABC atau lampu obor apa itu, olimpiade, melalui kolom komentar ya teman-teman. Saya dengan senang hati akan membaca saran Anda agar kita bisa saling belajar. Jangan lupa subscribe ke Villa Official dan jangan lupa klik tombol like-nya juga jika kalian suka dengan videoku kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.